terbang dua batang betik kan. Hari ni kita rasanya kita terbang semua lah sebab rasa betik ni dia tak sesuai kan agak sini. Dan dah hasilnya dalam 3-4 bulan kot dia tanam tapi tak ada hasil. Dan tu satu tak ada hasil. Yang kedua ni masalah dia akar dia dia kacau. Kita ada satu kat sini, tunggu sini lah. Kita ada satu batas kat sini kan, akar dia pergi sini dan satu lagi dekat sini. Kawasan sini pun betik tu ganggu juga tadi kan. Ni saya dah potong tadi dua pokok. Saya rasa saya akan tanam dia lain lah. Ada dua batas kiri dan kanan ni. Sebab sini tanah pasir kan, campur-campur dengan tanah biasa je. Jadi sebenarnya lebih mudah lah untuk cabut. Hiyop! Jauh sikit. Di atas ni cabut, bawah dia akar pinjang. Siap dia buat spin lagi kat sini. Shup. Okay, ni akar dia. Untuk akar dia. Okay. So, ni akar sabut dia. Okay. So, akar ni pergi sampai mana-mana ni. Okay. Butik ni ada hasil kita bang. Okay. So, inilah bentuk betik untuk akar betik. Kan mungkin jarang orang dapat tengok lah. Okay, ni akar betik. Dia adalah jenis akar pinjang. Atas dia, dia selalu betik. Dia akar betik. Okay.